Sol GT 115. Keluhan motornya di bagian CVT klotok-klotok seperti yang teman-teman dengar ya. Suara klotok-klotok pada bagian CVT Sol GT 115 ini biasanya disebabkan dari kelonggaran-kelonggaran spare part ya. Kelonggaran kausan pada part tertentu. Nah, nanti di sini saya akan lakukan pengecekan ya. Kali-kali di sini motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama di bagian CVT-nya Sol GT 115, ngelotok-ngelotok, ngeletek-ngeletek ya. Biasanya di sini. Nah, di sini itu ada yang dinamakan slider ya, kalau di bahasa buku katalognya namanya slider. Nah, kemungkinan kalau nanti kita cek di bagian depan ini slidernya goyang, jadi dia menyebabkan ngelotok, ngeletek-ngeletek gitu pada motor ini ya. Coba akan saya buka dulu. Kita cek ya, coba teman-teman. Nah, biasanya nanti kalau di sini kendor, kita bisa lakukan pengganjalan menggunakan kertas saja. Nah, jadi intinya untuk membuat efek kencang teman-teman. Kalau di bagian depan ini nanti kencang dan masih bunyi, bisa terjadi keausannya, keoblakannya di bagian belakang. Itu masuknya ke kampas ganda ya teman-teman. Pokoknya semua akan saya lakukan pengecekan ya, supaya teman-teman nanti bisa mengetahui kerusakan pada motor ini. Kita buka dulu mur pengikat kipasnya ya. Dia menggunakan kunci T10 shock juga boleh. 17 sorry teman-teman. Kunci T. Nih, murnya ya. Waduh. Sepertinya sudah aus banget nih teman-teman ya. Ya, di sini kencang teman-teman. Menjepit nih. Kita lihat dari kondisi di sini giginya masih baik ya. Gigi yang ada di kipasnya. Biasanya kausan-kausan kletek-kletek juga bisa disebabkan dari kendornya gigi ini ya. Coba kita cek dulu yang dalam ya. Nah, dari sini kita juga bisa ketahui itu. Ya, bisa ketahui ngeletek-ngeleteknya. Coba nanti akan saya cek dulu. Di sini roller juga masih kondisi baik, teman-teman. Roller masih kondisi baik dan kita cek
keausan, kegoyangan, keoblakan, bos-bosan roller ini. Di sini juga masih kencang teman-teman ya. Berarti di bagian depan khususnya rumah roller, bos-bosan rumah roller, dan rollernya juga masih baik ya. Kita akan cek pislet atau slidernya nanti ya. Kita akan pasang dulu karena di sini rollernya masih baik. Kita akan pasang dulu biar nggak terlalu berantakan. Oh, ini rumah rollernya juga udah aus yang sini teman-teman, udah kemakan. Dulunya nih pernah pecah kali ya, lama nggak diganti ya, nih aus. Nah, oke, kita akan cek slider. Nah, ini slider namanya teman-teman ya, pislet. Nah, dia kendor. Coba akan saya lakukan pengganjalan dulu menggunakan kertas ya. Biasanya kletek-kletek bisa dari sini. Nanti kita akan okekan dulu ya ke goyangan ini menjadi kencang. Kita akan menggunakan ganjalan kertas ya. Saya di sini menggunakan kertas yang sedikit agak tebal ya. Nah, nanti caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita ganjalkan kertas ini ke pislet slidernya ya. Ini cuman membuat efek kencang aja teman-teman, nggak mempengaruhi apa-apa. Tuh, nanti teman-teman perhatikan. Nah, sudah kencang ya tuh. Kita lakukan hal yang sama di semua slidernya. Kita lakukan pengganjalan kertas untuk membuat efek dia itu kencang ya. Nih, di sini ada 3 slider atau pislet ya. Kalau di Yamaha ini namanya slider ya, kalau di Honda pislet. Nah, kita kencangkan saja membuat efek. Nah, seperti itu. Kita langsung pasangkan saja ke rumah rollernya teman-teman. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu kita pasang kembali dan nanti kita bisa coba ya. Nanti kita bisa coba nih, seharusnya ada ringnya nggak tengah ya. Saya lupa-lupa ingat nih teman-teman, ada ringnya nggak? Kalau biasanya kan ada ring tipis tuh ya. Coba kita pasang dulu. Nanti setelah di bagian depan ini dianggap sudah baik tapi masih klotok-klotok, bisa cek dari yang belakang ya. Saya pasang dulu. Gigi kickstarter, ring, mur. Kita kencangkan menggunakan kunci T17. Saya menggunakan T ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kunci shock, bebas dah. Kita pasang dulu. Kita cek ke oblakan ya. Kita akan cek ke oblakan. Oke, kita akan kencangkan. Tahan menggunakan tracker. Ya, ini sebenarnya sepertinya ada ringnya kali teman-teman ya. Kalau saya lihat kondisinya kok agak kendor teman-teman. Padahal si murnya ini udah kencang nih. Ya. Apakah ada ringnya tengah ya? Nih saya liatin goyang nih teman-teman nih. Tuh.
goyang ini teman-teman. Sepertinya harusnya ada ringnya nih di dalam kali ya. Nah, ini bisa terjadi masih bunyi nih teman-teman. Ya, sepertinya harus ada ringnya nih kali ya. Cuman saya harus nyari ringnya dulu nih teman-teman. Nanti setelah di bagian depan itu dianggap sudah oke, berarti di sini. Tapi sekarang udah berkurang kan ya? Suaranya sudah berkurang. Harus dikasih ring kali teman-teman di tengahnya ya. Coba saya buka lagi ya. Ini karena dilihat dari sekarang, walaupun murnya udah kencang, ini kendor nih teman-teman. Tuh kendor ininya nih, rumah rollernya ini, kipas. Coba saya buka, cek ringnya ya, tuh. Yang saya ingat itu ada ring di tengah nih. Kita cek dulu ya. Seharusnya dia ada ring yang tipis biasa teman-teman. Nah, jadi untuk menahan dia supaya nggak terlalu kendor nih. Cuman ringnya saya nggak ada teman-teman. Ringnya pakai apa ya? Sebentar. Ini 54P sama enggak? Di sini 54P. Oh ya, sama nih 54P teman-teman. Oh ya, benar, dia kan Mio J ya. Mio J 54P. Coba akan saya ganti yang ini aja kali teman-teman ya. Oke, coba akan saya ganti yang ini ya, baru nih. Sebentar teman-teman. Karena ini kendor banget. Tuh, ini kita pasang dengan menggunakan di sini masih apa namanya, masih kendor teman-teman. Posisinya kita sudah pasang, masih kendor. Kemungkinan memang harus ada ringnya kali ya. Memang harus ada ringnya. Coba ya. Cuman ringnya agak susah nyarinya teman-teman. Saya akan coba cari ring dulu. Biasanya ring-ring itu ring-ring khusus teman-teman. Ring khusus. Nanti kalau saya lama dalam mencari ringnya, kemungkinan videonya akan saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Pada intinya tutorial saya ini sudah jelas. Kalau kletek-kletek di bagian CVT, yang dicek itu tadi di bagian slidernya yang depan. Kalau yang di sini kampas ganda ya, tapi di sini saya akan mencoba dulu ke depan sini ya. Cuman karena di sini terkendala sama ring ya. Yang saya ingetin di sini ada ringnya apa enggak ya, kalau buat Sol GT ini ya. Lupa saya teman-teman. Kalau yang tipe-tipe 125, yang Sol GT 125 itu ada ring tipis teman-teman. Ada ring tipis ya. Karena tadi udah saya kencangkan kok masih kendor. Nah, takutnya sebab kendor itu menyebabkan jadi bunyi teman-teman. Gimana sih kalau kendor ngeletek ya. Cuman saya nyari ringnya susah nih. Nyari ringnya susah. Nah, ini ada ring. Nggak tahu nih terlalu besar apa enggak, masuk atau tidak.
Wah, nggak masuk teman-teman ring. Ringnya kan ring khusus teman-teman. Aduh, oke teman-teman ya, mungkin karena terlalu lama saya akan sudahi. Intinya untuk motor Sol GT 115 cc yang sedang mekanik kerjakan ini, kelotok-kelotok yang dicek sini slider sama sini kampas ganda dari kausan ya, insya Allah pasti beres, nggak ada lagi ya kalau cuma ngeletek kletek kletek kelotok-kelotok seperti itu. Tapi kalau kerusakan rumah roller goyang oblak dan di sini sliding puli belakangnya itu yang sliding nih ya, itu dia aus, suaranya nggak ngeletek-ngeletek, nggak klotok-klotok seperti ini. Tapi kalau ini rusak slidingnya, rumah rollernya rusak, itu suaranya grok-grok-grok-grok-grok-grok. Jadi beda-beda suara-suaranya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Karena di sini saya terkendala sama ring ya, jadi saya nggak bisa melanjutkan dulu. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Nanti kalau misalnya sempat saya buatkan video perbaikannya, nanti saya akan carikan ringnya dulu ya, takut kelamaan. Sukses selalu buat semua.